4 kali 100 meter wanita 12 tahun telah pun bermula di selekor yang pertama. Pelarian pertama berlari menuju ke pelarian kedua. Perhatikan di lorong 8 kumpulan Bukit Jarum terus berlari menuju ke pelarian ketiga yang akan berlari di selekor yang terakhir. Pasukan dari lorong yang ke-8 masih lagi. Dan diteruskan dengan pelari di lorong yang ke-5. Terus memecah laju di lorong ke-5. Diikuti dengan pelari dari lorong yang ke-4 dan yang ke-3. Dan itu dia pemenang untuk hit yang pertama ini adalah dari pasukan CHK Athletics. Tahniah diucapkan dengan catatan masa 57.88 saat, satu percubaan yang cukup baik. Namun kita masih ada lagi 3 hit yang akan mencuba sehabis baik untuk mendapatkan catatan.